Capek-capek diberesin, tapi kok diberantakin lagi sih? Jadi guys, temenin aku buat siap-siap kerja. Nah, pertama ini aku gulung karpetnya dulu. Habis itu aku ambil-ambilin barang sisa semalam aku kerjain. BTW lighting juga masih pada nyala tuh lampu-lampu. Jadi sekarang kita singkirin dulu dan kita matiin. Terus habis itu aku lanjut mau beresin bagian meja rias. Saya maaf guys, ASMR-nya dikit banget. Soalnya ini aku lagi buru-buru mau kerja. Nah, kalau udah, sekarang kita beralih ke kasur. Tadi kita udah rapihin spraynya. Terus lanjut sekarang kita rapihin juga bed covernya. Dan susun lagi perbantalannya. Habis itu, aku lap-lapin bagian rak ini. Karena udah berdebu parah. Sebenarnya harus rajin-rajin dilap sih. Kalau nggak lupa. Soalnya anaknya agak pikun dikit. Masih muda padahal. Terus bagian rak sampingnya juga aku lap-lap. Kalau udah, sekarang kita bagian ngelapin kacanya. Soalnya ini kaca juga buat kerja guys. Biar review produknya tuh enak. Habis itu, kita lanjut buat sapu-sapu kamarnya. Gimana nih, teman-teman udah ada nyapu belum? Kalau belum sok atau disapu kamarnya, jangan lupa ngepel ya. Biar semangat, biar enakan pakai pel-pelan kayak gini aja nih. Jadi ngepel bagian sudut-sudut teh enakan. Terus tongkosi mau ember, tinggal diencrot hungkul udah. Nggak ribet, praktis pisan pokoknya mah. Sok atau gerade check out guys. Nah kalau lantai udah kering dan bersih, sekarang kita gelar lagi karpetnya. Mau berantakin. Mau beresin dulu. Apin kalau kecala emang gregetan banget. Soalnya dia gemoy. Nah, kalau udah rapi kayak gini sekarang tinggal kita semprot-semprot ke kasur-kasur. Jangan lupa sampai ke karpet-karpet dan ke ruangan supaya wangi. Karena kalau kamarnya wangi, mood aku buat kerja tuh langsung naik 780%. Kayak wah, seger banget. Ada yang sama enggak? Ada yang sampai ngabis-ngabisin parfum. Oke, sekarang kita ke intinya. Kalau udah rapi semua, kita tinggal siap-siap buat kerja. Biasanya aku kerja pakai meja bulat ini. Habis itu aku kasih taplak biar agak estetik. Terus aku ambil semua barang-barang atau produk-produk yang bakal aku kerjain hari ini. BTW, ini kerjaan aku di Instagram ya, guys. Kayaknya kalian follow Instagram aku biar kalian tahu aktivitas terupdate aku setiap harinya. Oke, ini udah agak ngap-ngapan, tapi kita masih semangat. Tentara harus hitam. Siap. Nah, untuk hasil kerjanya ya kurang lebih kayak gini sih guys. Ya konten-konten review pada umumnya lah. Dan after kerjanya kamar tuh bakal balik berantakan 1000 kali lipat. Sebenarnya ini sih yang bikin aku ngonten beres-beres terus. Bukan karena setiap harinya sengaja diberantakin, tapi ya begini bentukannya kalau habis kerja guys. Rapih baru 5 menit tapi udah berantakan lagi. Dan kalian belum lihat yang di sini. Jadi ini sebenarnya ruangan kerjaku tadinya, tapi ini udah penuh banget sama kerjaan aku. Nanti kalau aku udah kelar semuanya, baru deh semua barang-barang ini aku sortir. Dan biasanya aku juga nge-live guys di sini. Semoga kedepannya aku rutin nge-live deh. Soalnya sekarang bagi waktunya agak susah. Oke deh, segitu dulu ya. Nanti kalau aku mau beres-beresin ruangan ini, aku bakal kontenin juga. Makasih udah mau nonton. Jangan lupa bersyukur dan tetap menjadi pribadi yang sederhana. Bye. Temenin aku beres-beres kamar dan bikin kamar makin nyaman. Hai guys, assalamualaikum. Udah lama banget kan aku gak bikin konten beres-beres kamar. Jadi sekarang kalian temenin aku ya buat beres-beres kamar. Atau sekalian juga buat temen-temen yang belum beres-beres kamar, sambil nonton, sambil beres-beres juga. Kali aja makin semangat kan. Nah, ini diawali dengan aku yang mau ganti spray. Karena kayaknya udah 2 minggu lebih deh aku pakai spray ini. Dan udah saatnya aku ganti spray biar gak gatel. Oh ya, sekarang tuh aku lagi suka banget sama warna-warna pastel. Jadi tema kamar aku sekarang tuh room pastel gitu. Kayak gini nih contohnya. Agak sedikit rame sih, tapi gak tau kenapa aku lagi suka. Oke, setelah aku ganti spraynya, sekarang aku susul lagi bantal-bantalnya. Bantal bunga juga ini udah buluk banget, harus di laundry. Sekarang rapihin bed cover, terus taruh bantal gulingnya. Di situ aku lanjut mau beresin meja rias aku karena ini cukup berantakan. Jadi aku rapi-rapihin lagi dan aku taruh barang-barang ke tempat nya semula. Oh ya, abis ini kontennya ASMR ya.
Nah, semuanya udah rapi, sekarang aku tinggal lap-lapin mejanya. Sekalian juga aku lap bagian kacanya biar bening lagi. Terus tinggal kita sapu-sapu deh kamarnya. Hayo, teman-teman udah pada disapu belum nih kamarnya? Kalau belum, jangan lupa disapu ya, biar kamarnya jadi bersih. Terus jangan lupa kolong-kolongnya juga disapu. Apalagi di balik pintu, udah pasti banyak debu sih. Jadi jangan sampai dilewatin ya. Kelar sapu-sapu kamarnya, sekarang aku lanjut ngepel. BTW aku udah jatuh cinta banget sama pel-pelan ini, tuh lihat. Ngepel bawah meja aja udah enak banget. Terus simple banget lagi, tinggal disemprot-semprot aja, gak perlu bawa ember. Dan bikin lantai makin kelihatan bersih. Sebenarnya aku punya dua sih, cuma yang satu udah agak rusak, jadi nanti kayak aku harus beli lagi. Next, ini aku lagi lap-lapin standing mirror aku. Aku lapin bagian sisinya dulu, baru deh abis itu aku lapin bagian kacanya. Ini buat tempat aku kerja review di Instagram. Oke. Okay, next di sini aku mau unboxing paket. Jadi aku tuh beli karpet gitu guys. Tapi ini aku lupa banget harusnya mintanya kotak-kotaknya tuh yang lurus gitu, bukan yang kayak gini. Jadi kayak 3D muter-muter gitu loh guys ngelihatnya. Gak pusing sih sebenarnya. Tapi ini bahannya enak banget halus. Terus kalau misalkan tiduran di sini juga enak. And tada, kamar aku udah beres dan rapi. Oh ya, barang-barang yang ada di kamar aku sebagian aku taruh keranjang kuning. Kalau mau lengkapnya ada di sorotan Instagram aku ya. Rate kamar aku dong dari 1 sampai 10 kasih berapa? Gitu dulu ya, jangan lupa bersyukur dan tetap menjadi pribadi yang sederhana.